on buat poke ni, berbekalkan dengan berbekalkan turing yang ada depan yang dah rakam beberapa round ni. Tapi lah aku dengan mod ni yang tinggal bulan tadi ada dalam, aku tak pasti sama ada 44 minit atau 4 jam 40 minit. Haa, lebih kurang macam tu lah. Tapi macam tu ada 4 jam 40 minit kot. Kalau 4 jam 40 minit ni that, yelah mungkin sebab by the fact that dia punya frame take pun rendah kan. Frame take dia rendah. Frame take dia rendah. Jadi apa nama ni, dia akan kurangkan dia punya file size tu pun mungkin lah. So, yang dengan tu jadi mesej lama tu. Cuba 24K, 24K tu teka mungkin tak stress. Tak stress tu hardware, software dan juga memory card. Yelah, sebab ni lah. Kamera pun tu lah. Boleh kutik lah, sebab memang tu lah. Kalau kau nak yang apa, okey, teman-teman tu tipis. Aku tak okey, dia tak okey tu tipis. Dia macam ada kot. Saya macam betul-betul tu lah, betul-betul yang leka-leka tu lah. Betul-betul tu lah, betul-betul tu lah, okey tu tipis. Dia okey tu tipis, 1080p sampai apa ni, sampai 100 frame tu kot. Maksudnya kau boleh nak buat rakam macam nak buat high speed recording. Rakam dekat ada dalam frame. Lepas tu kau play back balik dekat speed frame. Atau pun putih frame. Maksudnya kita ni dia nak buat cepat kali game dulu offline. Tapi dekat area rumah aku beberapa hari ni memang taklah kata panas, tapi dia tak hujan. Malam tadi je, malam dia hujan. Dia hujan pun start dari tengah hari ni sampailah ke malam. Malam tu pun waktu maghrib tu pun, waktu maghrib tu dia hujan lagi. Tapi dia niat je lah, tak dapat. Aku dalam minggu ni, ini hari kedua aku masuk OP. Aku minggu ni hari kedua. Ni hari kedua aku masuk OP. Sebab ni nak 20. Ni aku 20. Hari selasa tu aku masih lagi rasa kusong. Jadi aku minta dengan bos aku untuk work from home. Work from home. Jadi hari selasa tu aku duduk, aku duduk rumah ni lah. Buat kerja kat rumah ni lah. Online kat rumah. Tapi yang online kat rumah tu memang kena connect dengan buat video dengan mana tu, asalkan ada internet. Even tak ada internet pun, aku boleh capture pakai phone aku. Tapi itulah, one bad thing. Dia yang mudah tu sebab kau boleh kerja mana mana lah. Tapi dia sebabkan kau boleh kerja mana-mana tu jugalah. Kalau in case, katakan ada somebody nak request pada kau, kena layan lah. Tapi tu semua pun bergantung pada job scope kau juga. Macam aku ni, so aku memang, walaupun klien aku banyak daripada banyak country, tapi memang officially support untuk Malaysia punya power je. Tak lebih tak kurang. Kalau terlebih tu mungkin ada kesusahan. Macam aku ni, aku ada support satu external account US nya. So setiap hari Khamis aku texan dengan ada seorang, texan dengan ada seorang aku punya teammate. Kena teksa dengan dia untuk kerja untuk Europe hours. Maksudnya aku masuk pukul 3, balik pukul 12. Kita ni tayar kiri belakang ni goyang lah. Gila. Sama pasal kerja tu tu, sebab adalah nak kena lah, sebab saya dekat US. Jadi belajar hari kami tu ada apa ni, ada buat ni payment processing. Buat payment processing. Jadi buat payment processing
safety. So hari kami tu kena standby lah GPT tu pada system error ke apa ke. System error ke apa tu sampai tu kena nampak lah. Sebab mereka sepatutnya tu memang semua orang alert. Semua orang watch out. Jadi apa namanya ni, kadang-kadang tu client ataupun manager yang sebelah user camera tu mungkin dia nak tanya something ke lepas daripada politik ni, sebab kita berhasil, kita orang protes benda tu hari Khamis pagi dekat US dekat malam. Sebab kita orang ada proses benda tu before midnight, dia orang guna US time. Sebenarnya kena buat sebelum 12 tengah hari terasa lah. So bila kita dah malam, dia orang pagi, maksudnya so apa yang kita orang buat tu dia untuk orang punya malam. So kadang bila dia orang pagi masa tu, apa kalau nak progress, so korang ada benda nak tanya ke, ada minta kena. Sebab tu pun ada korang tembak. Jadi aku dengan manager korang ni, korang gini-gini lah, last week lagi dia raya. So sikit giliran aku pula. Sebab tu malam tu kebun. Tapi semalam aku berkumpul tu, tapi tak kenal dia juga. Walaupun technically aku pagi tu kiri aku off. Sebab tu lah aku waktu tak start kerja ke 8. Aku start kerja ke 5, aku tahu. Start kerja ke 5, jadi apa? Bila aku start kerja ke 5, habis 12 malam. Kebetulan juga kemarin dekat rumah pengasuh anak aku kat Ampang tu, apa nama ni, ada pipe pecah benda tak. Jadi rumah tu tak ada air. Hari Rabu tu orang aku pergi ambil, kata dekat rumah pengasuh tak ada air. Dia tak ada air, dia macam tak cepat lah. Sebab dah sempat mandikan budak-budak tu. Pasal pula semalam tu orang pun tanya kat pengasuh tu, nak tanya dia kata air ada ke tak. Kalau tak ada air, tak dapat hantar. Jadi pengasuh tu tak reply. Untuk mungkin isteri kot. Dah lah, takpe lah. Bukan kata aku ada kat rumah ni, aku tengok aku jaga mahal semalam tu. Geranak lah pagi tu. Pagi anak puan masuk pula semalam. Elok juga dia tak masuk ofis, sebab dia kena ke Mimos dekat TPM tu. Ni tu dah lupa TPM. Dia kena pilih bawah kat TPM tu. Jadi sebab ada macam project discussion lah kat sana. Apa nama ni, jadi semalam pun dia balik awal juga lah. Dalam 3 pun dia tak balik lah. So okay lah, aku pula start di sini 3. So okay lah, aku macam masuk 3 tu aku online dulu je. Standby tu ada apa-apa, ada orang ping aku kat mesin apa-apa tu. Tu tu lah, dia ada aku lah. Jadi itulah penyebabnya kenapa aku selang-selang aku punya testing ni. Aku ikut kena testing 3 mode je. 1080p, 1440p dengan 4K. Lepas tu benda tu 3 hari dah settle. Tapi ni ha, minggu je lah aku ambil, minggu lepas kan ada Khamis. Ni dah hari Jumaat. Seorang lah, minggu. Foto baru ni, senonok je, sempet je. Ada seorang member aku dulu pakai Adobe, tak aku tak tahu kau pernah belajar. Dia pernah jadi agen itu juga. Tapi dia dulu geng-geng Suzuki. Dia geng-geng Suzuki ni geng-geng adik-adik Tengku. Dia ada adik-adik nama Tengku Evi, Tengku Erwin dengan seorang ni Tengku apa seorang lagi? Tengku Eric. Seorang ni yang kenal masa tengah rapat, agak rapat lah. Masa terangkat depan dulu, Tengku Abby. Eloklah dia kerja kat bank Islam, masa kerja kat Afin Bank. So memang dekat lah, masa tu kat lah. Dekat situ, dekat kali, masa lang semua. Aku main-main aku dekat bank Islam dulu. Dia dulu ada Adobe. Lepas tu, lepas aku jual kepada seorang lagi jual. Lalat dia pun macam jual kat. Aduh, waktu tu memang musim orang lama, geng-geng yang best
ni yang putih pakai tu, Faiz tu pakai dekat lego motor. Kecil semua orang tu, Faiz tu orang-orang jual ni. Lepas tu dia jual Atupai tu, dia kata mana nak lelek lah, sampai santai je. Sampai santai je, dia beli YB tu. Kali awal minggu ni kot, minggu lepas lah, start ke minggu lepas dia punya sepi-sepi motor. Apa nama ni, kali awal minggu ni kot, kali dia tengah posing dengan sikit habis tu ni kiri, kata kelakar tu. Damn lah. Tapi tu lah, minat tu minat, keinginan tu ada, tapi boleh kata jangan, belum lagi. Aku banyak benda nak kena settlekan dulu ni. Itulah, aku memang kena cukup bertahan je lah, for at least tahun setengah, 2 tahun. Tu kuasa utara ni aku pakai je lah. Aku ingat mungkin sebab aku actually lagi 2 tahun tu, aku tak tahu aku punya ni, aku punya personal loan. Tak tahu masih kuat untuk nak habis dulu. Yelah, asalnya kadang nak apa nama ni, dah jumpa, apa ni, dah buku, mati-mati dah buku, dah ada cerita dah. Ingatkan rumah tu, ingat nak tenang, nak lagi tahun lepas dia tu baru buat masjid. Sekali mak aku dengan mak betul aku tu, kita bincang. Lepas tu nak awal kan, nak cepat kan. Sudah. Jadi aku hari tu tunang bulan 8. Bulan 8 2015. Aku kahwin bulan 1 2016. Bayangkan tunang 4 bulan je. Aduh.
Jadi bila aku buat, bila aku buat untuk London tu, alhamdulillah dapat. Tapi tu lah yang cakap, kalau dia cakap dah rescue macam tu kan. Sekali rupanya memang jodoh aku dengan Atofai tu setahun setengah je. Eh bukan setahun setengah, setahun tiga bulan je. Tapi I would say it's a very, very, yang kata apa, very, very memorable setahun tiga bulan lah.